Mohon bersabar Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, yeah. bisa, Bah. Bisa mulai bah? Bisa. Silahkan. Ya assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dalam Kristus pada hari ini kita e, melakukan kembali kajian rutin kita dan saat ini temanya adalah Yerusalem setelah masa Kristus. Jadi artinya setelah runtuhnya Bait Suci kedua tahun 70 masehi Di situ ada banyak catatan-catatan patristik yang artinya berasal dari para bapak gereja pertanyaannya yang sering kali skeptis dihadapi oleh penulis-penulis modern. Apakah bapak-bapak gereja bisa dipercaya? Jadi kajian ini semacam uji akurasi terhadap literatur patristik. Nah, saudara yang disebut literatur patristik itu adalah literatur dari bapak-bapak gereja. Diakui bahwa di sana memang ada pemaknaan teologis atas fakta-fakta sejarah. Tentu artinya bahwa para bapak gereja melihat sejarah itu bukan sekedar sejarah ansih yang sepenuhnya bersifat general, tetapi juga bersifat sejarah keselamatan. Nah, saya berikan Tema ini karena banyak sekali dari kalangan kita sendiri yang menjadi skeptis terhadap catatan bapak-bapak gereja, secara khusus ketika gereja kita menghadapi gempuran dari semangat postmodernisme. Bahkan sebelum itu, zaman modern pun tidak ada satu agama, satu komunitas iman yang diserang. Oleh masyarakat sekuler, masyarakat modern, kecuali iman Kristen, itulah sebabnya bukan hanya Alkitab yang tidak dipandang sebagai akurat, tetapi juga bapak-bapak gereja. Kalau Alkitab saja digempur habis, apalagi catatan bapak-bapak gereja dalam perspektif gereja-gereja kuno. Tentu, kita tidak bisa membaca Alkitab terlepas dari catatan-catatan patristik. Mengapa? Karena Alkitab itu punya konteks: kita tidak pernah tahu siapa penulis Injil pertama, kalau kita tidak membaca Papias sebagai murid dari Rasul Yohanes. Begitu juga penulis Injil kedua penulis Injil ketiga, penulis Injil keempat dan Kisah para Rasul. Tentu ini berbeda dengan misalnya surat-surat Paulus, surat-surat Petrus atau surat-surat umum, surat-surat Katolik yang dengan jelas merujuk identitas penulisnya dan kepada siapa surat itu ditujukan. Oke, karena itu kita akan disoroti dalam satu tema yang nanti akan saya tunjukkan contoh ya tentang misalnya informasi bapak-bapak gereja yang salah satunya menjadi sumber dari rujukan arkeologi Alkitab. Nah saudara-saudara, saya ingin pertama kali mengutip dari tulisan Santo Hieronymus dalam bukunya yang berjudul Epistula 58 pada uh, alinia atau kepada perikop ketiga. Kira-kira begini, Heronimus itu hidup abad keempat. Kalau diambil pukul rata secara general, ah 400 tahun setelah peristiwa, tapi nanti dulu. Sebelum zaman Heronimus, itu ada catatan-catatan yang lebih kuno. Paling awal hanya berjarak puluhan tahun. Ini tentu tidak bisa digeneralisir Sebab biasanya kalau kita membaca kajian-kajian di gereja kita, itu Esobius abad keempat, Hieronymus abad keempat misalnya. Yang namanya Epifanius abad keempat. Tapi kalau Iranius abad kedua hanya itu. Abad kedua itu tahun berapa, apakah dia awal abad kedua, ataukah dia akhir abad kedua, atau di medium abad kedua. Hampir dalam Kajian-kajian modern itu dipukul rata. Jadi kalau abad, -abad keempat berarti 400 tahun setelah peristiwa. Apa yang dikatakan oleh Hieronymus? Dia seorang sejarawan, seorang teolog, ya seorang eh, imam yang sangat-sangat peduli dengan kesejarahan Kitab Suci, sehingga dia tinggal lebih dari 30 tahun. Di Bethlehem, di dekat gua kelahiran Sang Kristus, yang sampai sekarang dikenal dengan gua Herodimus, untuk menerjemahkan Alkitab yang lebih dikenal dengan Vulgata dalam bahasa Latin. Nah, catatan Herodimus ini penting menjadi sumber dari pengetahuan kita tentang gereja-gereja di tanah suci, gereja-gereja di wilayah Holy Land, yang dibangun sebagai situs-situs bersejarah untuk menandai dan mengabadikan peristiwa-peristiwa Kristus. Dia menulis kira-kira seperti ini. Dari masa Hadrian. Hadrian itu adalah Kaisar Hadrian yang menghancurkan Yerusalem pada perang Yahudi kedua antara tahun 130 sampai 135. Pemberontakan dalam mata orang Roma ini tentu disebut revolusi kemerdekaan bagi orang Yahudi yang dilakukan oleh Simon Barkoba, misias politik yang diakui oleh Rabi Akiba saat itu. Sempat menang antara tahun 132 sampai tahun 135, itu berjaya sebagai satu kerajaan Yahudi. Tetapi akhirnya tahun 135 kembali dihancurkan kota suci Yerusalem. Dan kemudian apa yang dilakukan secara garis besar Hadrian mengeluarkan sebuah kebijakan politik pengamanan untuk dominasi Roma atas wilayah Yudea. Yang pertama, penyatuan provinsi Yudea dan provinsi Syria dan disebutkan sebagai nama baru Syria Palestina menggantikan nama Israel Mengapa Israel harus dihapus dari muka sejarah? Karena selama masih ada nama Israel di situ bangsa ini akan memberontak kepada Roma. Maka diambillah nama musuh bebuyutan Israel yaitu Filistin yang kemudian dilatinkan menjadi Palestina dan sejak saat itu nama Palestina menggantikan nama Israel. Yang kedua penggantian nama Yerusalem. Karena setiap paskah orang Yahudi selalu berharap tahun depan ke Yerusalem. Lisana haba'ah biru salaim. Lisana haba'ah biru Selama harapan terhadap Yerusalem tidak padam, maka selama itu pula Roma tidak merasa aman dari ancaman pemberontakan orang Yahudi. Dan yang ketiga, selain penggantian nama Israel dan kota suci Yerusalem yang diganti namanya dengan Alia Kapitulina. Maka juga dituliskan bahwa penajisan situs-situs suci Yahudi maupun Kristen. Kenapa Yahudi maupun Kristen? Karena pada masa itu kekristenan belum sepenuhnya terlepas memisahkan diri dari Yudaisme di dalam surat Yakobus tempat ibadah Kristen pertama masih disebut sinagogi. Sinagogi imon dalam Yakobus pasal 29. Kalau orang masuk ke dalam sinagogimu, sinagogi imon misalnya. Maka upaya untuk menajiskan tempat atau situs Yahudi itu sama saja dengan situs Kristen. Maka dalam konteks zaman seperti inilah Herodimus mencatat dari masa Hadrian hingga masa pemerintahan Konstantinus. Suatu periode sekitar 180 tahun. Artinya 180 tahun dari masa Hieronymus dihitung mundur sampai kira-kira tahun 135. Tempat yang menjadi saksi kebangkitan ditempati oleh sosok Dewa Jupiter. Ini karena Kaisar Hadrian menempatkan dewa Jupiter dan dewi Venus di atas situs Golgota, tempat Yesus dibangkitkan atau yang sekarang dikenal sebagai Gereja Anastasis, Gereja Kebangkitan Kristus atau Gereja Kubur Suci Holy Spoiler. Sedangkan di atas batu tempat salib berdiri, maksudnya di Golgota, patung marmer Venus didirikan oleh kaum kafir kaum pagan dan menjadi objek pemujaan mereka, para penganiaya itu pada awalnya mengira bahwa dengan mencemari tempat-tempat suci kita, mereka akan menghilangkan iman kita terhadap sengsara dan kebangkitannya. Bahkan, Bethlehem saya sendiri, kenapa disebut Bethlehem saya sendiri? Karena dia tinggal di kota suci Bethlehem, maka Bethlehem tempat saya sendiri, seperti sekarang. Tempat yang paling terhormat di seluruh dunia, yang dinyanyikan oleh pemazmur, kebenaran telah bermunculan dari dalam bumi, dibayang-bayangi oleh hutan kecil di Tamus, yaitu Adonis, Dewa Adonis, dan di Gua Tempat Bayi Kristus mengucapkan tangisan yang paling awal. Di situ pula ratapan dilakukan oleh kekasih dari Venus. Nah, ini catatan yang jadi rujukan. Dari setiap sejarawan modern untuk dijadikan pedoman, mengapa tempat-tempat suci itu didirikan, di mana persisnya tempat-tempat suci itu diberikan, dan oleh motivasi apa tempat-tempat suci itu didirikan. Nah, pertanyaan semula sebelum saya lanjutkan adalah begini: kenapa gereja-gereja di wilayah Mesir, di wilayah Yordan, di wilayah Israel? Gereja-gereja paling tua itu baru didirikan setelah zamannya Konstantin. Dan ini tentu tidak boleh ditafsirkan Konstantinlah sebagai dalang yang memasukkan paganisme dalam gereja itu lamunan orang-orang modern yang sebenarnya tidak memiliki mata rantai sejarah yang bersambung dari masa paling awal sejarah kekristenan. Ya. Pertanyaan itu dijawab dengan mudah karena kekristenan baru mendapatkan kebebasan beragama tahun 313 ketika keluarnya edik Milan yang berisi jaminan kebebasan beragama kepada semua agama yang hidup di wilayah kekaisaran Roma karena itu tidak mungkin sebelum tahun 313 orang Kristen bisa memiliki gereja atau memiliki tempat ibadah Jangankan memiliki tempat ibadah. Seorang beribadah saja tidak punya tempat kecuali di gua-gua di wilayah kekaisaran Roma yang disebut sebagai katakom atau katakombe. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan orang modern. Hieronymus kan berjarak sudah lebih dari 300 tahun. Apa bisa dipercaya? Orang tidak teliti membaca. Sebelum Hieronymus, itu ada jejak-jejak sejarah Sekalipun waktu itu masih belum dalam bentuk gereja. Jejak-jejak sejarah itu adalah situs-situs yang ditandai oleh orang-orang Kristen di Bethlehem, di Yerusalem sebagai tempat-tempat bersejarah di mana Kristus disalib, di mana Kristus dilahirkan, di mana Kristus dibangkitkan. Kita akan lihat jejak pertama. Saudara-saudara Barkobah itu memerintah sebagai raja Yahudi merdeka bebas dari rumah setelah bait Allah sebelumnya dihancurkan oleh jenderal Titus pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masai, tepatnya saat sembayang minkah yaitu jam 3 petang bait Allah itu dihancurkan dan ruangan kudus mulai e, dilalap oleh api dalam catatan sejarawan Flavius Josephus kira-kira berlangsung 20 tahun setelah pembakaran Bait Suci. Jadi ini masa ketika Pak Harto masih baru jatuh. Jadi itu sangat sangat rentan rentang sejarah sangat singkat, hanya 20 tahun. Yosefus mencatat itu. Kapan Bait Allah dihancurkan? Tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya bisa dihitung tahun berapa, jam berapa? Dan inilah yang menjadi rujukan dari para bapak gereja untuk menghitung kalender Natal, salah satu rujukannya itu 25 Desember. Itu saat yang namanya Yuyarib sebagai eh, apa imam dari rombongan pertama dalam eh, satu tawarik pasal 24-7-19 ya, membakar ukupan di Bait Suci. Dan ini juga tercatat dalam catatan eh, Yahudi yang dikenal Migilot Taanit kira-kira tahun 160 Masih. Nah, ini dua mata uang, ya, dua sisi mata uang dari Barkoba, seorang raja Yahudi yang sempat menerbitkan mata uang ini. Pada sisi mata uang tertulis ungkapan demi kemerdekaan Yerusalem, lehorot Yerusalem. Lalu tahun pertama penebusan Israel dan di situ ada rancangan bait suci yang mau dibangun kembali dalam Impian dari Barkoba sebagai Mesias politik Israel yang akan membangun Bait Allah ternyata semua harapan itu hancur berkeping-keping, ketika kemudian Hadrian kembali menghancurkan kota suci Yerusalem. Sekarang kita akan melihat catatan paling awal yang saya ulang-ulang, supaya nancep di pikiran kita, karena semakin banyaknya seluruh dunia sekarang berziarah ke kota suci. Bethlehem dan Yerusalem ini catatan paling dekat dengan Simon Barkoba, ini catatan paling dekat mungkin hanya 10-15 tahun saja dari eh, apa namanya revolusi Barkoba dan Hadrian menajiskan bait suci sorry, Hadrian menghancurkan kembali situs-situs suci termasuk gua kelahiran Yesus sebutannya begitu dan yang uh, sebelumnya adalah tempat Golgota di mana Yesus disalibkan. Melalui presentasi ini orang tidak lagi dibingungkan dengan informasi ada dua Golgota di Yerusalem. Tidak, hanya ada satu Golgota. Yang disebut sebagai taman makam itu adalah orang dari Inggris abad 19 yang mereka reka bahwa Golgota itu terletak di luar kota. Ya, memang benar di luar kota tapi mereka tidak membaca Yosefus tahun 90 Masehi bahwa ada pembangunan tembok ketiga pada masa Herodes Agripa yang terjadi tahun 44 Masehi sehingga Golgota yang zaman Yesus terletak di luar kota sejak tahun 44 Masehi terletak di dalam kota karena di dalam tembok ketiga yang baru dibangun oleh eh, Agripa yang tidak lain cucu Herodes Agung. Nah, Ketika kemudian bait uh, suci dihancurkan tahun 70, masih belum puas orang-orang pagan itu harus mencari jejak-jejak di mana Yahudi dan Kristen tidak boleh tinggal, terutama orang-orang Kristen Yahudi. Artinya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi karena mereka selalu dicurigai punya harapan nasional akan kemerdekaan bangsanya. Sementara orang-orang Kristen bukan Yahudi masih boleh ditinggal di Yerusalem tetapi juga bait suci sudah tidak ada situs-situs suci yang mereka kunjungi dinajiskan agar hilanglah jejak kekristenan. Itu yang pertama, maka Justin Martyr itu menulis saudara-saudara sekitar eh, tahun 145 atau 140. Sekarang hitunglah Hadrian menghancurkan pemberontakan Barkoba akhir tahun 135. Ini catatannya ya. Kemudian, dia menulis tahun 145, itu kira-kira 10 tahun saja. Setelah Hadrian menghancurkan Bethlehem, yang dulu mungkin itu adalah pemukiman orang-orang Kristen Yahudi yang terutama memiliki kekerabatan dengan Yusuf, keluarga Yusuf di Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan raja. Silsilahnya terlalu mudah didapat. Jangan Anda membayangkan silsilah Yesus itu dari mana, terus kemudian Anda membayangkan orang Jawa tidak punya jalur apa ya kekerabatan seperti orang Batak, maka orang Jawa tiga generasi sudah kepaten obor, hilang nama-namanya, itu Jawa yang mana? Saya orang Jawa, tapi saya punya silsilah 15 generasi sebelum saya paling-paling itu selisihnya cuma satu nama, menantu atau anak laki-laki. Itu saja. Yang lain-lain bisa dilacak, catatannya ada, termasuk Anda bisa membaca dari catatan keraton Solo. Itu masih ada bisa dilacak, tinggal orang Jawa dari keturunan siapa dulu. 15 generasi saya masih bisa dihitung mundur ke belakang. Apalagi orang Yahudi, apalagi Yesus Kristus. Anda bisa membaca tulisannya Yosefus. Bahwa orang-orang Yahudi selalu mencatat silsilah mereka dari generasi ke generasi. Maka 14 keturunan dari Abraham sampai Raja Daud. Dari Raja Daud 14 sampai pembuangan Babel. 14 Nama dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus itu akurat. Kalaupun ada perbedaan antara Lukas dan Matius, itu bisa dijawab dengan sangat mudah lewat data-data patristik yang saya sampaikan. Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan sedikit, ya tentu dimanapun juga terjadi perbedaan. Apakah anda bisa paham, misalnya seorang eh, apa namanya pelarian dari Keraton Surakarta Adi pada masa perang Trunojoyo, ya. Kemudian mereka berada di Ponorogo sampai pemberontakan eh, perang Cina, ya. Mas Garendi, terus kemudian anak-anak mereka siapa saja? Itu kadang-kadang mengatakan ini menantunya Panembahan Donopuro, ini anak laki-lakinya Panembahan Donopuro itu dalam silsilah sudah biasa. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Makanya jangan sok tahu. Mari kita membaca sumber primer dulu. Tetapi tiba waktunya anak itu lahir di Bethlehem. Ini catatan Yudin Martin. Karena Yusuf tidak dapat menemukan sebuah rumah. Bahasa aslinya komi. Ini bisa diartikan tempat sementara dari para penggembala. Atau bisa diartikan secara utuh itu adalah tempat gitu saja. Atau desa. Kalau dalam Septuaginta kata komi diterjemahkan desa. Tapi ingat Justin Martyr itu juga seorang mantan filosof yang lebih banyak membaca tulisan Plato, membaca tulisan Herodotus yang juga mengartikan rumah atau komi di sini adalah tempatnya para gembala sementara untuk mereka bernaung. Di sana untuk menginap, kata yang dipakai juga mirip dengan akar kata kata luma yang diartikan ruangan atas dalam terjemahan baru lain diterjemahkan tempat penginapan. Di sini digunakan kata yang akarnya sama, yaitu kata lusai, tempat menginap. Maka ia tinggal di sebuah gua, sepilayu, di dekat rumah dengan tempat menginap atau di dekat tempat dia menginap itu. tiscomis katilusi. Dan ketika mereka berada di sana, Maria melahirkan Kristus dan menempatkan dia dalam sebuah palungan. Dan di rumah ini atau di tempat ini orang-orang Majus datang dari tanah Arab dan menemukan dia. Maka orang Majus menemui Yesus menurut Matius di rumah. Tidak lagi dibayangkan itu kandang sementara, di rumah. Nah ini catatan 10 tahun saja dari penghancuran situs-situs Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Hadrian. Hitung tahun 135. Jadi jangan membaca Uh, Hieronymus dulu. Hieronymus kan hanya menyimpulkan dari catatan sejarah sebelum dia. Tapi catatan sejarah tertua adalah catatan Justin Martyr yang hanya berjarak 10 tahun dari Hadrian dan dia tinggal di kota yang sama di Bethlehem. Karena dia berkunjung di sana. Justin Martyr tinggal di Nablus, 30 km dan di Bethlehem. Jadi dia native speaker. Ya artinya orang-orang yang tinggal di tempat itu yang mendengar membaca dari kalangan penduduk Bethlehem bahwa tempat itu di gua itu Yesus dilahirkan. Nah, pertanyaannya, 10 tahun setelah Hadrian meratakan situs-situs suci Kristen dan Yahudi itu apa yang terjadi? Kemungkinan, ini kemungkinan, bisa salah. Tapi kemungkinan ini dilakukan oleh para arkeolog akhir-akhir ini termasuk yang namanya Jerome Murphy O'Connor dia seorang arkeolog yang akhir-akhir ini -akhir mengatakan kemungkinan besar Yesus tidak lahir di e, kandang dalam pengertian kandang biasa tapi dia lahir di sebuah rumah yang memilih kata luma yaitu ruangan atas yang berfungsi sebagai ruang tamu yang di bawahnya ada ruang keluarga dan di situ ada palungan kira-kira seperti itu Catatan-catatan penggalian arkeologis mutakhir yang saya ikuti akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudara, itulah Justin Martyr. Kenapa Justin Martyr menyebut gua? Karena kemungkinan setelah pemukiman Kristiani, pemukiman penduduk Bethlehem yang kemungkinan keluarga raja karena sangat jelas bahwa apa namanya antara Yusuf dengan Daud itu terpaut kira-kira 28 generasi. Bagi orang Yahudi itu belum terlalu panjang karena catatan mereka cukup detail ya. Dan itu rumah-rumah yang kebanyakan didirikan di atas gua-gua di wilayah Bethlehem itu tinggal terlihat guanya saja. Karena itu 10 tahun setelah penghancuran itu yang dilihat oleh Justin Martyr tinggal gua-gua. Maka disebutkan gua kelahiran Yesus, Grotto of the Nativity. Dan catatan kedua, itu catatan dari Proto Evangelium Yakobi. Ini yang menjadi dasar dari banyak catatan Sinaksarion. Jadi saya katakan, tidak setiap apokrifa itu pemalsuan. Tetapi historisitasnya sering diragukan. Makin jauh, maka literatur apokrifa makin dipertanyakan. Maka uh, Proto Evangelion Yakobi ini tentu berbeda dengan Injil uh, Thomas dari abad keempat, tentu berbeda dengan Injil Maria Magdalena dari abad keempat, tentu berbeda dengan The Gospel of Peter dari abad keempat, karena Injil-Injil ini bentuk pemalsuan kaum Gnostik. Tetapi kalau Proto Evangelium Yakobi kemungkinan itu adalah salah dalam informasi tempat salah dalam informasi waktu misalnya kedatangan orang majus dibayangkan di zaman yang sama atau di masa yang sama dengan ketika Yesus ditaruh di palungan. Ini kesalahan, pasti ini kesalahan dari protevangelion. Ukurannya apa? Ukurannya Injil. Karena Injil mengatakan ketika instruksi Herodes Agung untuk membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah dua tahun, Yesus tidak lagi ditaruh di palungan. Kenapa di bawah dua tahun? Karena informasi yang didapat dari orang Majus, yaitu Raja Yahudi itu usianya kira-kira di bawah dua tahun. Berarti ketika kedatangan orang Majus, itu tidak lagi dia berada di sebuah palungan seperti yang diinformasikan oleh Protevangelium Yakobi. Tetapi bahwa Protevangelium Yakobi ini bisa dijadikan rujukan dari abad sebelum Origen abad sebelum Heronimus, bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua. Artinya, Yesus dilahirkan di suatu tempat, karena kejadian sesuatu, karena kasus politik, kasus setelah Hadrian, maka tempat-tempat atau pemukiman itu kemungkinan tinggal sebuah gua. Kira-kira seperti itu. Nah, maka ini gambaran tentang eh, pertemuan Maria Yusuf dengan seorang bidan, yang membantu Maria bersalin, namanya Salome, dan Salome itu di dalam Sinaksarion itu disamakan dengan Salome yang tidak lain adalah kerabat Yesus sendiri. Jadi, kira-kira seperti ini: informasi dari Injil Lukas, ya, "matap" itu memiliki tiga anak perempuan, dan Matab itu masih e, adalah keturunan dari Lewi, artinya keturunan imam. Jadi Bunda Maria itu dari jalur ibu, sebetulnya dia adalah keturunan eh, apa namanya Raja Daud ya. Dan juga sekaligus keturunan Imam Lewi karena terjadi perkawinan antar kedua suku itu. Dari mana tahu itu? Karena bapaknya bernama bapaknya Maria bernama Yoakim Nah, kata Joakim itu kadang-kadang disamakan Eliakim seperti misalnya kasus pada zaman eh, apa namanya kuno di mana seorang imam besar yang disebut Yoakim disebut juga dengan El Yakim dalam Alkitab karena El itu Elohim, Yo itu Yehova. Jadi Yoakim itu meracun nama Yehova, sementara El Yakim El itu adalah Allah. Itulah yang disebut dalam Injil Lukas sebagai Eli. Anak Eli, padahal Eli itu sebetulnya apa namanya El Yakin itu atau Yoakim. ya Yuakim, ibu e, istrinya bernama Anna, nah Anna itu tinggal rumahnya itu di Gereja Santa Anna sekarang dekat dengan Kolam Bethesda yang sekarang. Nah dari mana kita tahu dari Sinaksaron kita mengetahui bahwa yang namanya Matat itu memiliki tiga anak putri, yang pertama itu e, Elisabeth. Yang dikawini oleh Zakaria dari rombongan Imam Abia, yang kedua itu adalah <tuh> anak ibunya Bunda Maria yang dikawini dengan Yusuf dari suku Yehuda, dan yang ketiga itu namanya Salome, dan Salome itu... sorry, yang bernama Sofia yang punya anak Salome, dan Salome itu bapaknya Yohanes, penulis Injil keempat kakaknya bernama Yakobus anak Zepedius. Dia dikawini oleh seorang yang bernama Zepedius. Itu menurut catatan Sinaksaron nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi artinya apa? Terlepas daripada beberapa kesalahan historis dalam protevangelion Yakobi, tetapi informasi ini berasal di tahun 150-an, 145-150-an. Jadi sejaman dengan Justin Martir, dan dia dalam percakapan itu dikatakan siapakah yang melahirkan di gua. Lalu diceritakan bahwa dia adalah Maria, e, adalah e, apa tunanganku, tapi dia telah lahir dari roh kudus dan seterusnya. Jadi itu informasi kedua. Sekali lagi, Yesus dilahirkan di sebuah gua itu informasi dari abad kedua setelah Hadrian. Ini jaraknya juga hanya sekitar 10-15 tahun. Kemudian pertanyaan ini kita sebelum kita lanjutkan tulisan patristik Bapak Gereja sebelumnya kita akan mencari rujukan apakah ada catatan dari sejarah sekuler yang mencatat tentang penajisan kota Yerusalem. Silakan ikuti ini ya, catatan ini. Nah, ini. Diokasius. Diokasius itu lahir tahun 130, meninggal tahun 235. Dia mencatat ya kira-kira zamannya setelah Justin Martyr tapi kira-kira nggak terlalu jauh hanya berpa tahunan saja jadi saya ingin tekankan lewat poin ini apa meskipun Heronimus hidup 180 tahun setelah Hadrian tapi catatan yang sejaman dengan Hadrian meneguhkan informasinya hampir rinci ya dikatakan begini bahwa kota Yerusalem telah diratakan dengan tanah Lalu, Hadrian menamakannya dengan Alia Capitolina. inque alian kapitolinan Onomasi, dia apa menamakan dengan Alia Capitolina, dan di lokasi itu, dia mendirikan kuil baru untuk Jupiter. Informasi dari catatan sejaman tidak terlalu jauh dari Hadrian. Ini cocok dengan tulisan Hieronymus yang berasal Riabat abad keempat kira-kira tahun 350-an. Jadi jangan berhenti pada melihat Hieronymus. Itu kan Hieronymus abad keempat. Lah. Yang Hedio Cassius enggak Anda baca. Justin Martyr enggak Anda baca. Proto Evangelion enggak Anda baca. Ya kan? Itu yang belajar sejarah sepotong-sepotong karena Anda durhaka pada bapak-bapak gereja. Anda merasa lebih pinter dari bapak-bapak gereja. Padahal pangkatmu itu apa? Kamu hidup ribuan tahun setelah Bapak Gereja, bahasamu tidak sama dengan bahasanya Bapak Gereja. Sementara Bapak Gereja, katakanlah itu bukan Alkitab, katakanlah itu bukan Firman Tuhan, tapi dia saksi mata dari peristiwa-peristiwa itu, tergantung Bapak Gerejanya hidup di zaman apa. Ini enggak usah ngomong Alkitab, enggak usah ngomong teologi, kita ngomong sejarah, sekuler, kesimpulannya pasti sama. Nah, ini saudara-saudara. Terus kemudian hal itu mengakibatkan terjadinya perang yang tidak terlalu penting. Kenapa dikatakan perang tidak terlalu penting? Karena hanya tiga tahun mereka ditumpas setelah itu oleh Adrian dan tak berlangsung lama. Ya hanya beberapa saat tidak berlangsung lama. Karena orang-orang Yahudi menganggap tidak pantas dan tidak dapat ditoleransi jika orang asing tinggal di kota mereka dan upacara agama asing di sana. Artinya apa? Informasi Heronimus akurat. Pertama, diteguhkan pertama pendirian kuil Jupiter persis sama dengan yang dikatakan oleh Heronimus. Uh, Kedua, orang-orang Yahudi tidak rela apabila ada upacara agama asing di seluruh wilayah Yudea termasuk Bethlehem wilayah Yudea. Karena itu di sana ada upacara asing yaitu orang-orang Kristen yang menyembah bagi Yahudi di situ, yang lahir di situ dihancurkan, tidak boleh ada diganti dengan dewa Adonis. Ini harus membangunkan kita dari ketidaktahuan, membangunkan kita dari ketacuh, ketidakacuh acuan terhadap data-data patristik. Saya kadang-kadang ngomong keras seperti ini karena sudah terlalu kebangetan. Jadi kita sendiri, ya Anda boleh mengkritik Islam. Tapi setajam kritikmu terhadap Islam. Orang Islam itu sangat menghormati leluhur iman mereka. Anda lihat itu puji-pujian di masjid. Bahwa Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, khalifah-khalifah itu, terutama tiga khalifah terakhir itu tidak pernah uh, damai. Mereka juga punya konflik-konflik politik. Tapi betapa damainya ketika Anda mendengarkan di Surau-surau atau di masjid-masjid NU, Abu Bakar, sahabat Nabi Umar, Utsman, Sayyidina Ali, coba betapa uh, teduhnya mereka menghormati para bapak-bapak iman mereka. Lah kita ini tidak, kita ini anak-anak liberalisme, kita ini anak-anak sekularisme kita lebih percaya dengan seorang profesor Jerman yang hidup 1800 tahun dari peristiwa ketimbang kita percaya kepada Justin Martyr yang adalah tinggal 30 km dari Bethlehem. Kita lebih percaya kepada mereka ketimbang Heronimus yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk tinggal di kota Yesus itu menerjemahkan kitab suci sekalipun terjemahannya juga mengandung beberapa kritik tapi artinya kritik itu tidak berarti dibanding dengan dedikasinya dia. Jadi artinya apa? Dio Cassius sejarawan sekuler dalam bukunya Historia Romana, buku ke-69 ya, pada bab 12 dengan jelas meneguhkan penajisan kota-kota Yahudi dan situs-situs Yahudi Kristen dari apa namanya? ritus lokal mereka apakah itu mereka menyembah Adonai Elohiya Fram Elohi Yisak Elohi Yakub atau mereka menyembah Adonai Elohiya Fram Elohi Yisak Elohi Yakub yang tidak lain adalah bapa dari Adoninu Yesua Hamasiah itu bukan masalah bagi orang Yahudi tahunya mereka keturunan Yahudi dari Bethlehem mereka juga berbicara sebagian bahasa Aram sebagian bahasa Yunani itu cukup orang Roma tidak peduli dengan itu Makanya ketika mereka menghasut Yesus, dia telah melakukan penodaan agama, enggak digubris sama Roma. Begitu mereka mengatakan, kami tidak punya raja kecuali Kaisar. Baru tuduhannya mempan. Karena motivasinya politik. Kalau motivasi agama enggak akan digubris. Jadi ini catatan menurut saya paling apa ya akurat mengenai apa mengenai catatan sejaman tentang penajisan situs-situs suci yang nantinya disuarakan oleh bapak-bapak gereja. Nah sekarang bagaimana dampak dari perubahan nama Palestina, ya perubahan Yerusalem Yerus, uh, menjadi alia Kapitolina, itu jelas-jelas disebutkan uh, alina alian Kapitolinan Onomase itu jelas sekali disebutkan dalam tulisan Diokasius dan juga alerginya orang-orang Yahudi apabila di situ ada upacara agama asing maka itulah justru motivasi mereka untuk menempatkan dewi Venus, dewi dewa Jupiter, dewa Adonis di tempat di mana situs-situs itu ditandai oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Sekarang kita melihat catatan dari Lucianus dari Samosata. Peregrinus 13. Dia mencatat tahun 170 Masehi. Ini bukti bahwa nama kota suci dan nama Israel sudah mulai dihapus dari sejarah orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Setelah tahun 135 Kaisar Hadrian menumpas pemberontakan Barkoba, nama Israel sudah mulai tidak diingat lagi, yang diingat nama Palestina. Kaum Kristen, kata Kristianon, itu bergaul dengan para imam dan ahli kitab mereka di Palestina. Nama inilah yang diperkenalkan sejak Hadrian, dicatat oleh Lucianus, dicatat oleh ahli-ahli Roma saat itu, sampai atlas Alkitab di abad 19, ketika Israel belum punya negara, disebut Tanah Palestina. Lalu orang menjadi berdebat, Yesus lahir di Palestina atau lahir di Israel. Jangan hanya baca sejarah modern, tapi baca sejarah kuno seperti ini, yang sejaman. Kapan nama Palestina itu dimunculkan oleh Hadrian, mengapa dimunculkan dan mengapa nama Israel menjadi hilang? Perdebatan-perdebatan modern itu menjadi serasa kontraproduktif bagi orang yang terbiasa membaca naskah-naskah kuno, membaca mata uang Palestina dimunculkan di internet itu sebetulnya itu gaya apa bagongan kalau orang Jawa menyebut itu guyonan gaya bagongan kok ya bisa orang modern begini begitu apa ya pedenya terhadap sejarah versi baru mereka dan ironisnya ini orang-orang Kristen ini betapa durhakanya kepada leluhur mereka sampai-sampai mereka tersesat nalar untuk melakukan anakronisme sejarah. Karena apa? Membaca sejarah 2000 tahun yang lalu dengan kacamata ya dari abad 20 itu saudara-saudara yang uh, pembuktian. Jadi nama Palestina mulai menyebar menggeser nama Israel hanya berselang 50 atau 45 tahun setelah Hadrian. Itu sekitar tahun 170 masih. Nah barulah kita membaca tulisan uh, berikutnya dari abad berikutnya kira-kira menulis 50 tahun setelah apa apa ini setelah Justin Martyr ya dan kira-kira 60 tahun setelah Hadrian. Ini Origenes. Jadi karena saya ini kadang-kadang jengkel juga ya. Origenes itu abad ketiga cuma disebut abadnya, tahunnya nggak dihitung. Hadrian menajiskan kota itu tahun 135. Justin Martyr tahun 145 nulis hanya berjarak 10 tahun jangan dilihat abadnya ini sama dengan orang mengatakan Pak Bambang itu hidup di dua abad. Abad 20 dan abad 21 yang mesti wong saya lahirnya menjelang abad 21 ini termasuk berlaku bagaimana orang-orang yang meragukan keakuratan Alkitab. Coba lihat naskahnya Perjanjian Baru. Itu yang namanya P75 itu kan dari abad ke uh, 2 Masehi. Ya abad kedua iya. Tapi abad kedua jangan membayangkan 200 tahun. Itu tahun 175 P75 itu. Sementara Yohanes meninggal tahun 96. Kan gitu menjadi cara mikirnya. Tidak sampai 100 tahun. Belum lagi kalau Anda membaca P60 P66 ya. P66 yang di Bot di Swiss itu itu hanya berjarak berapa tahun. Yohanes meninggal tahun 96 naskahnya ditemukan tahun 120 dari hasil uji karbon belum lagi uh, p apa itu uh, 115 ya masehi itu yang ditemukan di Mesir p52 separuh dari Injil Yohanes nanti yang begini-begini orang Kristen tidak detail dalam berpikir yang detailnya itu hanya manuskrip sebesar kartu ATM diandalkan yang kartu ATM itu kan p7 itu gua, kumran. Itu yang disebut sebagai papirus Yesus itu. Oke okay lah kalau itu dipercaya. Tapi kalau kodek jangan Anda masalahkan. Kalau itu adalah papirus jangan Anda masalahkan. Matamu harus melek, saudara-saudara. Kalau Anda tidak bisa pergi ke Jenewa, cukup Anda berm bermodal rupiah saja seratus ribu rupiah. Anda cari pulsa. Terus tulis itu WWW early Bible papirin aja akan muncul naskah-naskahnya cocokkan sendiri cocok apa enggak dengan yang namanya Novum Testamentum Greek gitu loh cara pikirnya jadi jangan general saja ya ini Origenes Origenes mengatakan yang di Bethlehem ditunjukkan gua dimana dia dilahirkan dan palungan dalam gua dimana ia dibungkus kain lampin gua lagi kenapa karena Origenes datang 90 tahun setelah Hadrian ya kan? Dia berjarak sekitar 50 tahun dari yang namanya Justin Martin tahun 45. Ya, tahun 45 dimundurkan 10 tahun, 135 dia berjarak 90-an tahun atau 100 tahun lah dibulatkan, ya. Itu kira-kira jarak dari masa eh, apa namanya Sumpah Pemuda dengan sekarang kira-kira. Siapa yang meragukan Sumpah Pemuda? Anda saya ragukan keindonesiaannya karena dokumennya sampai sekarang masih tersimpan ya kan? Terus dia mengatakan dan pemandangan ini banyak dibicarakan di sekitar bahkan di kalangan musuh-musuh iman kita konon di dalam gua itu lahirlah Yesus yang disembah dan dihormati oleh umat Kristiani. Perhatikan di gua itu kenapa? Sekali lagi 100 tahun 90 tahun setelah Hadrian itu tinggal gua-gua yang dilihat. Baru ketika ibu dari Kaisar Konstantin, anaknya setengah bertobat tapi ibunya bertobat sungguh-sungguh, dia kemudian melacak tempat-tempat suci dari para saksi, saksi yang tinggal di Bethlehem, keturunan orang-orang Kristen, minimum adalah orang Kristen Yunani. Kenapa orang Kristen Yunani? Ya Justin Martin juga orang Yunani. Banyak orang-orang Yahudi diaspora itu adalah orang-orang Yahudi Helenis. Orang Yahudi Helenis itu lain dengan Helenisme. De orang tinggal berbahasa Jawa itu tidak bisa Anda tuduh kejawen. Naib sekali kalau Anda mengatakan, Pak Bambang itu bahasanya Jawa. Itu uh, Solar Sosopater, mantan ketua PGI itu bahasanya Jawa. Dia penganut kejawen, lah itu naib sekali. Setiap orang yang berbahasa Yunani tidak berarti dia penganut neoplatonisme. Kok sederhana, kok primitif sekali pemikiranmu, saudara? Kalau logos itu dipakai di Injil Yohanes, berarti Yohanes itu pengadut neoplatonisme. Primitif sekali pikiranmu, saudara-saudara. Maaf, belajarlah lebih banyak lagi. Kalau Solar Sosopater menulis buku tentang Pangestu, mantan ketua PG itu lancar berbahasa Jawa, khotbah pakai bahasa kromo Injil di GKC, bukan berarti dia pengadut paguyupan Pangesti tunggal. Kalau di situ ada kata Sabdo, ing kala sang sabdo itu ono. sang sabdo itu nunggil kelawan Allah sang sabdo itu Gusti Allah bahkan Anda bisa wujudkan dalam bentuk suluk pedalangan ing kala sang sabdo wah berarti itu sabdo panditorato. tan kono wulawali. wali berarti dia kejawen kok sederhana sekali pikiranmu saudara-saudara belajarlah dari sumber primer ini saya tujukan kepada orang-orang Kristen yang terlalu mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang dia sendiri ironisnya tidak mendalam, tapi mudah percaya. Makanya dari awal ISCS itu selalu mengatakan ketika di dunia KKR semuanya percaya, percaya saja, percaya saja. Koyo oh, gampang percoyo itu salah satu kredonya ISCS. Ojo oh, gampang percoyo ojo gampang gumunan, ojo kagetan, ojo bodoh. Itu bodoh itu sudah dihaluskan. Yang dulu-dulu saya sebelum menua ini, sebelum agak tua ini, saya bahasanya kasar sekarang, saya tidak mau bahasa kasar. Karena bahasa kasar itu biasanya kalah. Bahasa kasar suka menyerang itu kalah. Karena orang kita itu suka yang teduh-teduh. Makanya Prabowo menang. Ini saya minta maaf, saya bukan dulu bukan pendukung Pak Prabowo tapi Prabowo menang itu adalah kehendak sejarah. Karena apa? Karena yang ngomongnya terlalu apa tajam-tajam itu biasanya orang tidak suka sekalipun mungkin dia benar. belajarlah dari filsafat. Lamun kue pinter ojo minter. Lamun kue banter ojo disi. Lamun kue dur ojo ngungkuli. Lah ini filsafat ini. Menang tanpa mengalahkan. Itulah salib di mata dunia salib adalah kekalahan. Makanya banyak orang yang tidak mau mengakui penyaliban Yesus. Bukan yang tidak diakui sejarahnya. Yang dia diakui kekalahannya di mata mereka. Padahal tanpa salib tidak ada kebangkitan. Salib itu hanya menunggu tiga hari. Setelah itu Yesus bebas dari stigma almarhum yang biasanya dilanda setiap orang yang jatuh ke dalam dosa. Hanya Yesus yang tidak almarhum. Itulah sebabnya di gereja-gereja timur dinyanyikan, Al-Masihukum min bainil amwat, wa wati al bil maut, wa hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dengan kematiannya, dia telah menginjak-injak maut, lalu memberikan anugerah kepada mereka yang berada dalam kubur. al dia telah bangkit. Ini yang tidak disadari oleh mereka-mereka yang anti salib. Karena mereka tidak mau memikulnya. Anda hanya tidak disuruh memikul salib seberat salibnya Kristus. Kita sudah ngedumel. Padahal dia menjalani salibnya dengan pasrah diri luar biasa. Nah, ini saya setengah berkhotbah ini. Supaya apa? Kalau Anda tidak pinter, cukup Anda saleh. Dan orang saleh itu jangan cari perkara. Tapi kalau Anda saleh, pertahankan kesalehanmu lebih bagus kalau ditambah kecerdasan. Supaya mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap akal budi. Mari kita berbakti pada para leluhur iman kita. Sebagaimana orang Yahudi merunut leluhur iman mereka Abraham, Ishak, Yakub kita pun juga begitu karena yang Ponorogo sudah keturunan Surau Menggolo, tidak ada hubungannya dengan Abraham, Ishak, Yakub yang Menado sudah keturunan uh, tapi dengan atau keturunan Senduk ya sekarang leluhur iman kita dari Yesus, Yohanes dari Yohanes, Polikarpus dari Polikarpus, Iranius dari Iranius, Hipolitus dan seterusnya. Itu yang tidak bisa putus. Jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus. Kata Rasul Paulus. Nah ini origen dari Alexandria. Jangan berhenti pada origen. Ketahui dulu apa yang dicatat oleh Justin Martyr. Lalu bandingkan dengan catatan Diokasius yang bukan orang Kristen. Yang hanya berjarak berapa tahun dari peristiwa Hadrian. Ya, 50 tahun misalnya. Bahkan Justin Martyr lebih singkat tapi karena Justin Martin itu Kristen, maka biasanya, ah yang ngomong orang Kristen, jangan didengarkan gitu kan. Makanya saya cari sumber di luar Kristen. Nah saudara-saudara, Esebius dari Kaisaria itu menulis sejaman dengan Hieronymus. Dia juga mengunjungi Bethlehem dan dia mengatakan tentang eksistensi pembangunan gereja di Tanah Suci. Dia menulis dalam bukunya Vita Constantinus. Saya me, uh, membaca dari terjemahan bahasa Arab diterbitkan oleh Maktab al-Makabah judulnya adalah Hayatu al-Kistintin. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Uh, bahwa Ratu Helena telah mendedikasikan dua gereja untuk Tuhan yang dipujanya. Satu di gua tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Kemudian satu di tempat di mana dia dibangkitkan, maksudnya gereja kubur suci. Yang satu itu gereja nativity, yang satunya adalah gereja kebangkitan Kristus atau gereja kubur suci di Yerusalem. Karena Yesus adalah Allah beserta kita, in, in Allah atau Emmanuel, telah pasrah diri bahkan untuk dilahirkan di sebuah gua di bumi. Sekali lagi, ditulis gua. Karena apa? Ketika Helena mendirikan gereja itu didirikan di atas situs yang tinggal sebuah gua. Yang di tempat kelahirannya disebut Bethlehem oleh orang Ibrani. Karena itu permaisuri yang saleh telah menghormati dengan peringatan langka terhadap penderitaan Maria ketika melahirkan sang putra surgawi dan memperindah gua suci itu dengan segala kemegahan. Sang Kaisar sendiri segera setelah itu telah memberikan kesaksian tentang penghormatannya terhadap tempat suci itu melalui persembahan para pangeran dan menambahkan keagungan ibunya dengan hadiah-hadiah mahal bersuta peran, bersuta perak dan emas dan hiasan sulaman. Nah, jadi sang apa ibu raja ini yang disebut Santa Helena ini mencoba untuk melakukan penghormatan terhadap situs-situs suci sayang sekali waktu itu ilmu arkeologi belum berdiri. Kalau seandainya zaman abad keempat sudah berdiri ilmu arkeologi, itu mungkin membangun gereja kelahiran Yesus itu mungkin tidak cukup hanya 10 tahun, mungkin bisa 50 tahun. Kenapa? Karena situs-situs di mana aslinya itu tidak boleh dirusak. Karena itu Anda lihat ketika Anda pergi ke Yordan, di situ ada gereja yang dikelola oleh kaum Frank apa Ordo Fransiskan itu uh, namanya adalah uh, tempat Nipu ya Gunung Nipu di mana Musa melihat tanah perjanjian tanpa uh, memasukinya hanya melihatnya. Itu pada tahun 98 97 saya sudah membawa rombongan orang ke Israel. Itu hanya gereja kecil sekali di depan lalu di belakang itu ada patung ular anak tembaga bukan untuk disembah Patung itu hanya penanda. Nanti GR lagi, jembah patung, jembah patung. Kok takut sekali sama patung? Kan patung itu kan karya seni. Jangan begitulah. Orang Yahudi juga bikin kerubim sama serapim itu bukan dimensi tiga. Dimensi tiga itu namanya patung juga. Nggak usah yang protestan nyerang katolik, yang katolik nyerang ortodok. Nggak usahlah tinggalkan, bertubatlah dari alam pikir primitif seperti itu. Ikutlah ISCS gaya kita ini. Lebih yoi sekalipun saya di kalangan gereja ortodok juga dituduh revisionis. Saya dituduh revision biar saja lah. Tapi sejarah yang akan mencatat apa yang saya lakukan itu bukan itu kepentingan pribadi saya. Kenapa saya ngomong berapi-api seperti ini? Kenapa saya ngomong begitu bersemangat seperti ini? Lihat mata saya. Anda melihat matanya orang bohong, matanya orang cari duit, dengan mata orang yang polos dan tulus akan kelihatan. Lihat mata saya. Tidak ada kebohongan di sini saya berbicara setulus hati saya ingin mengabdikan, mendedikasikan seluruh hidup saya untuk studi ini. Jadi jangan lagi kita bermain sandiwara. Mari kita bangkit. Waktu kita tidak banyak. Tapi militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Camkan itu. Kalau saya bicara hati-hati, kalau saya bicara dengan apa pelan-pelan, kadang-kadang dengan nada meninggi, itu kan begitu seriusnya. Jangan kita ini gemblung ke susu manggung, tapi kita tidak memperhatikan dampaknya bagi pelayanan kita secara menyeluruh. Silahkan yang ortodok enjoy di rumahmu, silahkan yang Katolik enjoy di rumahmu, tapi jangan ngurusi rumah orang lain. Jangan kalau Anda sudah jadi ortodok apostolik, apostolik ini milik etik-etik seperti itu. Memangnya kata "apostolik" itu berlaku untuk orang di luar Anda, itu adalah kriteria kita dari dalam. Ketika itu Anda paksakan di luar, kamu nggak punya teman, bro. Kamu akan ditinggalkan orang. Mari ikuti apa yang saya sampaikan. Maka gerejamu akan dikenal lebih luas lagi. Bukan hanya orang sesama Kristen. Bukan bertobat tapi pindah lama. Tapi benar-benar jiwa yang mencari kebenaran. Rindu untuk membaca firman. Saya tidak pernah pakai jubah karena memang saya juga bukan imam tapi jangan karena Anda membuat saya bukan imam kemudian Anda menuduh saya tidak apostolik. Anda bisa menguji semuanya. Lihat mata saya. Kepolosan dan ketulusan saya. Ini galak ke dalam, tapi tidak pernah saya galak keluar karena bukan wilayah saya. Nah, itu saja saudara-saudara. Ini bukti bahwa di zaman Eusebius catatan tentang pembangunan rumah-rumah ibadah yang diawali dari masa Helena itu menjadi catatan kebanggaan tersendiri. Sayangnya waktu itu belum ada arkeologi. Maka kembali kepada semangat ekumenis yang saya bangun. Hai hey, kamu orang GPI, Hai hey, kamu orang GPD, Hai hey, kamu termasuk orang gereja ortodoks sekalipun. Kalau tidak ada gereja Katolik di muka bumi ini, siapa yang mengurus situs-situs suci? Semuanya tidak bisa dihandle oleh gereja Ortodok karena gereja Ortodok tidak punya duit juga. Kedua di dalam komunikasi gereja ortodok kadang-kadang kaku, baku, kaku, tapi tidak laku. Gereja katolik laku. Saya bukan orang katolik. Tetapi saya ingin menanamkan pentingnya semangat oikumene di kalangan gereja. Gitu loh. Makanya justru tidak menjadi imam itu pilihan saya. Kalau orang menjadi imam itu seperti prestasi, karena Anda bisa ke sana-sana bawa jubah, salibmu besar, tapi itu justru bukan pilihan saya. Itu saya hindari, supaya apa? Saya menjadi berkat di semua gereja. Saya tidak ada halangan untuk saya diundang di semua aliran, tapi toh saya tetap ortodok. Gitu loh, saudara-saudara, pola pikir kita. Ingat, apa yang disebut militansi tanpa strategi adalah kekalahan besar, saudara-saudara. Inilah yang kemudian saya contohkan. Tentang catatan-catatan patristik yang selalu didampingi oleh sumber-sumber sejarah tadi, juga perhatikan ini: kata "luma ruangan atas" yang sekarang menjadi basilika, gereja ortodok Yunani. Di samping kirinya, itu adalah kapel dari gereja ortodok Armenian. Ya, ini yang disebut kata "luma" atau "ruangan atas". Kemudian, karena di ruangan ini ya, tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan bagi Maria karena banyak tamu dari orang-orang yang datang mengikuti sentus, maka dia turun ke ruang keluarga. Ruangan keluarga ini, tangga turunnya itu ada itu. Nah ini, yang saya katakan ini bukan rekonstruksi saya, bukan. Anda membaca arkeolog-arkeolog sekarang ini, seperti salah satu yang paling terkenal itu adalah Jerome Murphy O'Connor. Dia menulis buku tentang Holy Land yang bagus sekali, dengan data-data sejarah. Ya, lah Letak palungan biasa letaknya lebih bawah di ruang keluarga, maka lihat di situ ada bintang tempat Yesus dilahirkan itu ditandai dengan e, apa tulisan latin ya. Hic de Virgine Maria Yesus Christus Natus Es. Di tempat inilah sang perawan Maria melahirkan Yesus Kristus itu letaknya di atas. Anda selalu datang untuk mencium tempat itu, ya. Sekarang ada teman saya romo katolik yang ditugaskan di sini. Enak saya. Karena teman-teman saya romo-romo katolik. Maka kalau yang lain cuma lewat, saya diperbolehkan masuk. Di Nasaret saya punya teman katolik juga. Di apa eh, Bukit Transfigurasi saya punya teman orang Medan katolik juga. Makanya rombongan yang ikut saya ke Israel. Itu enak. Karena apa? Saya nggak pernah sektarian. Ya, saudara-saudara ingat ya, sampai kita mati nanti, itu gereja secara organisatoris belum bersatu. Makanya kata-kata kamu nggak apostolik, saya apostolik itu disimpan ke dalam. Karena setiap orang punya apa ukurannya masing-masing, itu mengganggu ketika kita bicara di ranah luar. Saya sekali lagi saya katakan, ini perspektif saya. Anda tidak ikut saya, tidak berdosa. Karena memang saya bukan imam yang harus diikuti tapi, kalau saya, imamnya sejarah atau imamnya, apa namanya, lintas iman memang betul. Saya tidak menjadi imam, saya diangkat imam sendiri, bahkan di luar agama saya, di luar gereja saya. Artinya, apa ini bukan kesombongan, bukan bentuk kesombongan. Ini sebuah bentuk penegasan komitmen panggilan hidup itu yang harus saya sampaikan, ya saudara-saudara. Kemudian, mereka turun ke ruang keluarga ini, Bunda Maria melahirkan di situ kemudian ditaruh di palungan. Palungannya masih dibawa lagi di ruang keluarga. Ini rekonstruksi dari para arkeolog akhir-akhir ini dan kemudian para gembala dari Migdal Eder yang letaknya sekarang ini di gereja Ortodok Yunani namanya gereja para gembala mendapatkan informasi dari malaikat maka marilah kita pergi ke Bethlehem dari tempat yang sekarang namanya Bet Sahur karena sahur itu artinya berjaga seperti kata sahur sahur itu artinya bangun bangun itu loh. tangio tangio terjaga terjaga lalu gembala berjaga dan lukas pasal 28 itu bergegas pergi dari bed sahur menuju Bethlehem di dekatnya Bethlehem namanya Beth Jala, di mana Rahel menangisi anak-anaknya di situ tempatnya dekatnya tempat itu lagi namanya Ramallah Ramallah itu ibu kota Palestina sekarang tempatnya Abu Mazen ya jadi ini antara teks modern dengan wilayah kuno saya padukan supaya apa supaya kita bisa menggambarkan paling tidak situasinya seperti apa bulan Desember kemarin saya bersama Mita Tur ini Mas Michael ada di sini nggak ya Mas Michael nanti bisa kalau waktu tanya jawab ya saya sampaikan nggak saya merekam tempat-tempat itu karena beberapa teman dari ISCS ada Pak Tri Hananto ada Mas YP, minta kepada saya tolong ditunjukkan di mana letak bed letak apa bed sahur di mana letaknya mikdaler yang biasanya tidak dikunjungi oleh peziarah biasa tapi karena kemarin itu saya paket khusus hanya untuk Israel tidak Mesir itu saya bisa lebih leluasa ya sampai di yang namanya Uh, Migdal saya baru tiga kali ini mengunjungi Migdal Eder, tinggal reruntuhan, jadi menaranya sudah tidak ada. Yang dimunculkan di gambar internet, biasanya di situs-situs berbahasa Inggris, itu sesungguhnya uh, bukan Migdal Eder, itu hanya menara di sekitar itu, tapi bukan Migdal Eder. Tapi Migdal itu sejak abad keempat, ya catatan Heronimus, kemudian catatan uh, dari pembangunan tempat-tempat di wilayah Syria, Palestina, dan Samaria, itu ada catatan-catatan penelitiannya, itu dibuktikan di tempat yang sekarang ditempati satu gereja para gembala, letaknya itu adalah di situs gereja katolik, tidak jauh dari itu ada gereja padang gembala, itu dari situs katolik, gereja para gembala itu migdal eder, itu ada, inilah migdal eder tertulis dalam bahasa Yunani, Bahasa Ibrani dan bahasa Arab, ya, kira-kira seperti mereka datang kemudian ke Yerusalem, ke Bethlehem. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Alfred Edersim. Alfred Edersim yang menjadi rujukan tulisan saya tentang Middle Eder itu benar. Dalam konteks apa, bahwa gembala yang dimaksud dalam Injil Lukas itu bukan gembala-gembala dari domba-domba biasa, tapi domba-domba bait -domba suci sumbernya dari mana dari misnah khususnya dari traktat sekalim, kalim ya 7 angka 4 tapi apakah itu bisa dipercaya B Isa C. kalim ya memang itu sumber sekunder kenapa ya karena tidak ada informasi primer tentang itu jadi jangan mudah menyalahkan juga apa kita menyalahkan Migdal Eder yang dianut oleh siapa namanya Alfred Edersim saya mengutip Alfred Tedesim ketika saya menulis tentang Migdaleder, bahkan ada puisinya itu kita tahun 99, ya. tapi saya tidak mengikuti pendapatnya bahwa Yesus lahir di tempat itu. Saya tetap mengikuti apa situs gereja kuno lahir di Bethlehem. Saya hanya mengutip yang namanya tulisan uh, uh, tulisan dari Esebius dari Kaisaria dan tulisan Santo Hieronymus bahwa Migdaleder itu letaknya kira-kira kalau dihitung sekarang ya itu 1,6 meter kira-kira 1 mil dari apa namanya Bethlehem. Nah itu ya, maka dia berangkat ke tempat ini. Nah Hieronymus juga mencatat, mencatatnya apa di sana? Bahwa para gembala itu mendapatkan visi seperti para orang Yahudi mendapatkan visi tentang anak domba yang darahnya menghapus perbudakan dari tanah Mesir. Karena ketika malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, dan Tuhan berfirman, et dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat atas mereka. Lewat itu pesah. Jadi Anda membaca tulisan epistolanya Hieronymus, bahwa dia menyamakan bahwa kode tentang e, anak domba tadi, lalu dia pergi ke Bethlehem. Kenapa dia langsung tahu? Ya, karena dia adalah gembala-gembala bait suci. Ini apakah benar? Mungkin benar, mungkin juga kurang, karena ini sumber sekunder. Tetapi harus diingat, jangan gampang menyalahkan murah. Ya, karena apa? Karena begini, masanya Edersem itu kan sebelum arkeologi. Arkeologi itu baru ditemukan 1799 ketika penemuan batu Rosetta. Kemudian lahirlah Ciptologi. membaca prasasti-prasasti di gua-gua istana Fir'on di Karnak di piramid. Baru kemudian lahir penggalian kota Abraham 1926 Ur. Baru setelah itu penggalian tembok Yeriko. Baru setelah itu Holy Land keseluruhan. Pada masa Jenderal Gordon ketika menemukan Golgota versi apa bukan versi Protestan karena gereja Protestan juga punya gereja Lutheran di dekatnya Golgota yang sekarang di Holy Spalker itu gereja Church of apa gereja salah satu gereja karismatik karena dulu gereja Anglikan lalu dijual kepada gereja karismatik karena apa karena banyak sekali orang-orang Anglikan yang sudah ikut ekspedisi arkeologi di Bar Ilan University ya makanya pada bulan Desember kemarin saya mencoba karena saya sudah apa ya merasa ini kira-kira sudah waktunya saya munculkan tulisan-tulisan patristik lalu saya membuat satu apa ya renungan singkat di uh, apa namanya di apa namanya basilika gereja ortodok Yunani itu karena sambil membayangkan kira-kira kata luma yang dimaksud Lukas pasal 27 itu seperti apa dan ketika turun ke, ke ruang keluarga itu seperti apa? Karena waktu bulan Desember sepi sekali. Biasanya ada 100 grup. Kemarin itu hanya ada 7 grup. Dan salah satunya grup pemberani itu adalah grup Indonesia yang saya bawa bersama Michael Mitatur ya. Nah itu kira-kira nanti Anda bisa mengikuti seperti apa uh, arkeologi itu. Nah karena itu ketika diri itu seperti ini. ya tahun 135 penajisan situs-situs suci 10 tahun atau 15 tahun kemudian catatan perdana ditemukan Yesus dilahirkan di gua baik dari Justin Martir maupun dari Proto Evangelion Yakobi lalu berdasarkan satu-satunya situs sejarah yang diidentifikasi sebagai gereja kelahiran Santa Helena membangun gereja kelahiran Yesus tahun 326 seperti catatan Vita Konstantinus dari Uh, apa Kaisaria baru tahun 350-an 370-an kira-kira ya Hieronymus menetap di Bethlehem gereja gereja kelahiran Yesus sudah berdiri dan penulis mengungkapkan kekesalannya terhadap palungan yang ditutup sebagian dengan marmer. Dia mengatakan, ini kata Hieronymus, saya lebih suka apabila palungan itu tetap terletak di atas tanah di gua itu. Ketimbang harus ditutup dengan marmer, karena waktu itu belum ada kesadaran arkeologi, maka yang terjadi adalah uh, ditutup maksudnya sebagai penghormatan. Jadi, antara difusi dan arkeologi tidak berimbang. Kalau sekarang berimbang, saya kembali ke tadi catatan saya tentang gereja dini. Buing itu ada ruang paling bawah, itu dibiarkan tidak boleh dibangun apa-apa di atas ada pilar-pilar itu makanya dibangun sampai 20 tahun itu. Lalu didirikan rumah tingkat di atasnya agar situs di bawahnya tidak rusak. Rumahnya Petrus, mertua Petrus di Kapernaum. Juga didirikan gereja. Tapi asli rumahnya Petrus, ruang makannya di mana, ruang keluarganya di mana, tetap dipertahankan. Batu-batu yang berwarna putih, ini batu-batu di masa abad keempat Bizantium. Tapi batu-batu yang berwarna hitam, itu dibuktikan berasal di abad pertama itu berarti perkampungan Yesus dan seterusnya. Inilah kira-kira Saudara-saudara, rekonstruksi situs-situs sejarah di Kota Suci yang bisa menajamkan kita bahwa catatan-catatan patritik seperti yang tadi saya sampaikan ternyata benar. Sekali lagi, kalau saya mengungkapkan ini dengan berapi-api, Anda jangan salah paham saya tidak menyerang siapapun. Saya menyerang ke dalam. Termasuk ya orang-orang kita sendiri. Makanya saya selalu menggunakan kata-kata Bambang Nursena Center. Nanti kalau saya masih pakai nama ISCS, di situ ada kata Syriak, nanti ada orang gereja Syria marah ke saya. Pak Bambang bukan imam, nggak berhak mencantumkan ortodoksi. Namanya juga institut yang disebut Syriak itu kan bukan sekedar ortodok. Katolik juga Syriak, pusatnya di Aleppo. toh yang namanya Syria Timur di Baghdad juga Syria. Ini yang seperti ini kadang-kadang saudara-saudara sudahlah, ndak usah kita sektarian-sektarian. Ruangan yang pengap ini buka pintu rumahmu agar udara luar masuk supaya kita tidak gampang kena sesak napas dan selesma. Semoga iklim oikumenisme yang bukan kompromi, yang tidak menafikan kebenaran. Ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman ortodoks saya tidak salah paham bahwa saya seolah-olah dianggap kompromistis ndak ndak pernah kompromi saya tapi sesuatu yang saya imani sebagai kebenaran itu saya simpan di ruang privat jangan mengganggu gereja lain tapi kalau orang datang tanya kepada saya saya jelaskan ya Anda lahir sebagai Protestan itu anugerah Anda lahir sebagai Katolik itu adalah anugerah sekarang bagaimana berbagi berkah kekayaan gereja kita masing-masing untuk menyatakan doa Kristus. Ut omnes unum sin agar semua menjadi satu seperti aku dan engkau satu ya Bapa agar dunia percaya. Kalau Bambang Nursena yang lebih people saja bisa mengatakan begini. Hai hey kaum pendeta-pendeta, apa yang bisa kamu lakukan untuk doa Kristus ini terwujud di muka bumi? Saya bukan ingin menjaring matahari tapi saya hanya ingin menegaskan kepadamu bahwa matahari bersinar cukup mencelikkan mata kita tentang kebenaran yang lebih terang, lebih benderang dari surya yang bersinar di atas langit kita yang cerah. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem Mantap Pak Bambang. Terima kasih, terima kasih, Pak. Matanya kurang jelas di sini, Pak. Soalnya agak jelas.